Polres Karanganyar, Polda Jawa Tengah, saat ini telah membentuk Satgas Black Campaign untuk menjawab tantangan tugas dimensi baru pada era digital seperti saat ini. Pilkada adalah pesta demokrasi untuk mencapai tujuan nasional. Namun terkadang dalam pesta demokrasi tersebut terjadi rivalitas antar pendukung dengan menggunakan sarana media sosial untuk menjatuhkan lawan politik dengan cara-cara melanggar hukum yang berpotensi pada gangguan kamtipmas, seperti antara lain ujaran kebencian, fitnah, hoax, sara, yang semua itu melanggar Undang-Undang ITE. Oleh karenanya, Satgas Black Campaign Polres Karanganyar akan melaksanakan patroli cyber selama 24 jam untuk memonitor, mencari, dan menemukan akun-akun yang diduga melanggar Undang-Undang ITE untuk selanjutnya akan ditindaklanjuti sesuai proses ketentuan hukum yang berlaku.